السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، شكر كحضرة الله رب الجلال من هداية توفيق إعانة للتأييد. Allah sampaikan saya di masjid tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan kita Allah masukkan dalam golongan orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang besok mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar. Satu zaman, satu masa dan satu tempat yang mana tak ada cerita adanya keseronokan di tempat tersebut. Tidak ada satu gambaran mengatakan tempat itu seronok. Satu tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Manusia saling dakwa-mendakwa. Manusia saling ingin melepaskan dirinya masing-masing. Manusia akan mencari apa pun yang akan mereka boleh berpaut, berpegang, sama ada dahan itu yang kecil atau dahan yang besar. Maka pada ketika itu, Masya Allah, ada satu saja peluang kita, iaitu syafa'ah. Syafa'at daripada Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat di dalam dunia ini adalah semata-mata untuk kembali kepada Allah. Sama ada daripada sudut ibadah, sama ada daripada sudut munakahah, sama ada daripada sudut muamalah, sama ada daripada sudut jinayah ataupun siasa. Semuanya adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terhenti di dalam dunia kerana perjalanan kita semua akan diteruskan sehinggalah tempat yang terakhir, sama ada tempat itu di jannah atau tempat itu di annar. Maka dua tempat perhentian yang terakhir bagi kita. Maka apa yang kita buat pada hari ini, mudah-mudahan kita beroleh satu tempat perhentian yang terakhir. Maka tempat itu diletakkan oleh Allah kepada kita, namanya jannah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih bagi kesempatan kepada kita untuk berbuat baik, untuk berbuat taat, dan tidak dikeluarkan kita daripada zon kebaikan, zon ketaatan. Maka inilah ya yang dikatakan rahmat Allah dan kebaikan Allah kepada kita yang tidak ada batas. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya nak kongsi kepada tuan-tuan, iaitu tentang golongan orang yang bahagia dan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah golongan yang bahagia dan golongan yang celaka? Sa'adah dan saqawah. Maka ulama' menyatakan bahawasanya ada beberapa tanda orang yang bahagia dan orang yang celaka, iaitu tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Durratun Nasihin. Yang pertamanya iaitu orang yang zuhud dari urusan keduniaan.
orang yang zuhud dari urusan keduniaan, sedangkan orang yang cilaka itu adalah orang yang rakus atau tamak di dalam urusan keduniaan, menghimpun harta benda sehingga mereka lupa dengan Allah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, jika Allah Ta'ala nak jadikan seseorang itu baik, kata Nabi SAW, yang pertamanya Allah akan fahamkan ia akan hukum hakam agama. Yang pertama, maka bila Allah letakkan kita di dalam majlis ilmu, maka tandanya Allah dah mula nak jadikan kita di kalangan orang baik. Kita dengar kata orang baik ni, Allah baik. Tapi bila dengar perkataan salah, kita rasa buka mata sikit. Jadi orang baik, jadi orang salah. Bila Allah dah datangkan kita, himpunkan kita di dalam majlis ilmu, bermakna Allah dah nak mula, Allah nak jadikan kita dalam golongan orang-orang baik. Dan belum jadi baik, tetapi dibuka oleh Allah ruang ini. Nabi sebut begitu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk jadi baik, maka Allah fahamkan ia dengan hukum hakam agama. Kemudian apa kata Nabi? Wazahadahu fid dunya. Dan orang ini dizuhudkan dalam urusan keduniaan. Bermakna orang ini tidak tamak, tidak rakus, sehingga mereka tak kenal mana halal, mana haram. Dalam urusan keduniaan, jika tidak ada zuhud, orang yang zuhud ini dia akan meninggalkan akan segala dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tahu bahawa dunia ini bukan matlamat dia, tetapi dia kena ambil dunia, dia kena cari dunia, dia kena tuntut dunia. Tetapi dunia ini dibawa untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang Allah cilakakan dia, maka golongan ini dia akan himpun dunia seolah-olah dia tidak akan balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan himpun dunia seolah-olah dia tidak mati. Pada tatkala itu dia tak kira dah halal, dia tak kira dah haram. Sama ada benda tu halal atau benda tu haram, maka dia akan ambil dunia, dia akan cari dunia, dia akan himpun dunia, sehingga kan perkara tersebut dia jadi lupa kepada Allah, dia jadi lalai kepada Allah. Walhal setiap hari umur kita semakin kurang untuk kita menuju ke hadrah Allah Subhanahu Wa Taala. Makin hari makin kurang. Bila makin hari makin kurang, bukan makin hari makin bertambah. Bila makin hari makin berkurang, pada ketika itu peluang untuk kita berbuat kebaikan tinggal sedikit. Jadi apa yang kita buat sekarang semata-mata kita nak tuntut redha Allah, bukan kita mencari keredaan manusia. Orang yang menuntut keredaan Allah, pastinya seluruh manusia akan membenci. Orang yang tuntut redha Allah, orang yang benar-benar lillahi ta'ala, seluruh manusia akan membenci. Orang yang tidak gemar dengan Allah, orang yang tidak suka dengan agama Allah, maka golongan-golongan ini akan membenci golongan yang diredai oleh Allah. Siapa yang Allah redha? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kemudian orang yang nak dijadikan baik oleh Allah, iaitu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabassarahu uyubahu. Maka diperlihatkan akan aibnya, kesalahannya. Dia sering nampak, aku ni salah, aku ni kurang, aku ni lalai, aku ni tak betul, akidah aku tidak betul, pegangan tauhid aku tidak betul, ibadah aku dengan Allah tidak betul, aku masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang Allah nak jadikan dia golongan orang yang baik, dia sentiasa dinampakkan oleh Allah, wa basharahu uyubahu. Dia tidak nampak aib orang lain, tetapi dia akan periksa aib dia. Apa kesalahan aku? Apa aib aku? Apa buruk-buruk aku? Bukan kita lihat aib orang, bukan kita lihat buruk orang. Sebab itu apa kata ulama? Jikalah kamu sentiasa melihat aib diri kamu, dan kamu lihat dan kamu nampak aib diri kamu, nescaya tidak ada masa kamu akan meneliti dan melihat aib orang lain.
Kalaulah sebab aib kita terlalu banyak, aib kita dengan Allah ini terlalu banyak, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tutup aib kita. Dengan rahmat Allah, Allah tutup kejahatan kita. Allah tutup keburukan kita. Ditutupnya dengan keelokannya, dengan sifat jamalnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kita dalam keadaan yang sungguh indah dan baik. Sebab itu orang yang bahagia pada sisi Allah, mereka sentiasa zuhud dalam urusan dunia. Ini hebatnya orang yang Allah jadikan mereka dalam golongan Allah. Mereka tak peduli ada atau tidak ada. Ada, mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, mereka pun tidak pernah merungut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang inilah golongan hamba Allah. Apabila dikurniakan oleh Allah kepada dia, mereka mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bila Allah tidak kurniakan kepada dia, maka dia sentiasa qana'ah. Orang yang zuhud kepada Allah, adanya sifat qana'ah. Kerana dia yakin bahawa janji Allah pasti. Kita berada di dalam pengaturan Allah. Kita berada di dalam susunan takdir Allah. Maka kita sebagai orang mukmin tidak akan ada serabut fikiran. Orang mukmin takkan ada serabut, tuan-tuan. Sebab mereka pegang dah. Kita dalam pengaturan Allah. Sebab ini yang kita ucapkan setiap hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Maka bila tadbir sekalian alam, segala pekerjaan alam, segala apa yang berlaku pada alam telah ada dalam takdir Allah. Ini hebatnya orang mukmin. Apa yang mereka tahu? Mereka tahu berkhidmat dengan Allah ya. Mereka tahu buat kerja saja. Keputusannya mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu keputusannya? Sebab itu benda perkara yang akan datang. Sebab itu orang yang belajar tauhid, orang yang belajar usul, dia akan pegang apa dia, tuan-tuan. Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Apa dia bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu? Yang telah mengadakan perkara yang telah ada, Allah. Dan yang akan mengadakan perkara yang akan ada juga, Allah. Apa kerja kita? Doa. Apa kerja kita? Munajat. Apa kerja kita? Memohon dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah menentukan semua perkara adalah Allah. Tuan-tuan, kita juga tidak tahu bahawa sekarang kita boleh jejakkan kaki kita di masjid. Sebab zaman muda kita dulu, kita tak pernah minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi telah ada di dalam ketentuan Allah. Tuan-tuan, kita juga tidak pernah minta kita dilahirkan Islam. Tak pernah minta. Siapa yang lahir-lahir dia minta dia Islam? Tetapi kita bersyukur kepada Allah kerana kita lahir di kalangan ibu bapa yang Islam. Dan kita masih kekal sebagai orang Islam. Kalau tidak, pada hari ini mungkin kita berada di gereja-gereja, di kuil-kuil, di yat-yat siam. Maka sebab itu kita kena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta dengan Allah setiap hari. Sebab itu ulama menyatakan sunat mentajdidkan akan iman kita setiap hari. Allahumma saddiqni bil iman wa fadhu alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali selepas maghrib,
Rasulullah akan salat sembahyang sunat memelihara iman. Minta tajdid, 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 tajdid. Sebab kita tidak tahu apakah akhir kita ini Islam atau akhir kita ini kafir atau akhir kita ini riddah. Kita tak tahu. Maka kita pegang bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Yang akan mengadakan barang yang akan ada juga Allah, maka kerja aku buat kerja sebagai hamba Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, minta kepada Allah. Kita minta sesuatu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang kedua. Saya minta maaf untuk malam ni saya lambat sikit. Cermin mata saya, saya terbawa cermin mata orang rumah saya. Jadi tak boleh buat apa tuan-tuan. Pakai-pakai tak nampak juga. Jadi rupanya cermin mata isi saya. Jadi tak boleh kata apa lah. Bikana makana wabiyakunu mayakunu. Kita nak buat apa? Jadi kita tengok mana yang ada. Jadi sebab itu saya payah nak tengok sikit. Masya Allah. Adalah hikmah daripada Allah. Adalah. Tak bolehlah kita nak merungut. Sebab takdir Allah. Kita hamba Allah. Dan kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tak tahu tuan-tuan apa akan berlaku. Saya sendiri pun saya tak tahu. Saya ambil cermin mata dia. Padahal tadi saya rasa cermin mata saya dah ni. Sampai sini rupa cermin mata orang rumah saya. Tak lewat apa lah. Macam mati. Siapa tahu dia nak mati sekejap lagi. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Dia rasa dia sihat. Dia sihat. Tak ada sakit. Tak ada apa. Elok. Maka sebentar lagi dia mati. Allah cabut nyawa dia. Maka dia sendiri pun tidak tahu. Maka inilah orang yang beriman. Dia sentiasa berharap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sesuatu harapan yang perkara yang baik. Saya tak apa gemar sikit sebut harapan ni. Tapi kita buat macam mana? Kena susun juga harapan itu. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua. Maaf tuan-tuan. Maka orang yang bahagia pada sisi Allah, cita-citanya sentiasa tertuju di dalam ubudiyah. Orang yang Allah bahagiakan, azamnya, niatnya, cita-citanya hanya untuk berbuat ta'abud kepada Allah. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua benda dia hanya untuk ibadat dengan Allah. Bagaimana satu perkara untuk menjadi ibadah? Setiap pekerjaannya tidak terkeluar daripada syarak. Apabila tiap-tiap pekerjaannya tidak terkeluar daripada syarak, maka ia dikira ibadat. Dan niatnya pasti kerana Allah, mesti kerana Allah, ibadat. Pekerjaannya sepakat dengan syarak, ibadat. Tapi kalau niatnya kerana Allah, perbuatannya tidak sepakat dengan syarak, maka tak boleh dikatakan ibadat. Niat dah betul dah kerana Allah. Amalannya, perbuatannya tidak sepakat dengan syarak. Tak boleh kata kerana Allah. Tak boleh dikatakan ibadah. Maka orang yang bahagia tuan-tuan, orang yang hanya azam dia buat ibadat, aku ni kena hambakan diri pada Allah, aku cari keredaan Allah, aku tuntut keredaan Allah dalam semua perkara, maka golongan ini golongan yang dibahagiakan oleh Allah. Masya Allah tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana pejuang ikhwan
Ikhwan al-Muslimin, Baitul Masyhur, di sekolah-sekolah ni tuan-tuan, madrasah-madrasah tahfiz mengamalkan makthura. Kenapa ikhwan muslimin ini dikuat? Kerana mereka adanya pergantungan dengan Allah. Mereka sentiasa berhubung dengan Allah. Dan masyhur, kita semua tahu amalan maksurat ini. Amalan yang dibaca oleh pejuang-pejuang ikhwanul muslimin. Yang diasaskan oleh Imam Hasan Al-Banna. Tuan-tuan, hebatnya. Hebatnya, apabila sentiasa kita takarrub dengan Allah, apabila sentiasa kita ubudiyah, maka Allah memberikan pertolongan demi pertolongan pada perkara yang kita, pada akal kita, benda ni kita tak sangka. Benda ni kita tak sangka, tuan-tuan. Itu tiga hari yang lepas, dua hari lepas, saya kuliah di Masjid At-Taqwa, Kuala Nerus. Jadi saya bercakap dengan jamaah, Masya Allah, tuan-tuan ingat tak satu amalan dipanggil ayat 4? Ayat 4, tuan-tuan. Orang lama-lama dia ingat ayat 4 ni, tuan-tuan. Ataupun orang panggil wirid parang panjang. Zaman 13 Mei dulu, orang tertua dulu, dia baca ayat ni. Maka dia nampak, orang kafir nampak, parang terbang. Parang terbang, tuan-tuan. Saya khabar dengan jemaah, amalkan wirid ayat 4 ni, jadikan amalan. Dulu parang terbang, sekarang boleh jadi pen terbang. Ada, tuan-tuan? Benda ni urusan Allah. Urusan Allah, tuan-tuan. Kita hanya minta dengan Allah. Dulu 13 Mei, orang berperang dengan parang. Tapi insya Allah akan berlaku 9 Mei. Kita tak pakai parang. Kita pakai pen. Tak mustahil pen terbang. Tak mustahil, tuan-tuan, pen terbang. Terbang ke mana, ustaz? Itu tak tahu lah. Sebab kerja-kerja Allah. Sebab itu sekarang setiap malam Jumaat, adanya munajat, adanya qiyamullah. Kenapa? Kerana ini saja jalannya. Ini saja jalannya untuk mendapat pertolongan daripada Allah. Tidak ada jalan lain. Dan pada orang Islam, hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang boleh menolong hambanya. Sebab itu kita pegang pada ayat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan fabi'iznillah. Maka orang mukmin tidak bergantung kepada banyaknya bilangan, tetapi orang mukmin bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mukmin. Tapi kalau kita bergantung kepada banyaknya, pada ketika itu kita telah menolak Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan kena baca ayat 4 tu, tuan-tuan. Apa dia ayat 4? Kami kat madrasah, kami baca setiap hari ayat 4 ni. Saya baca satu ayat 3 kali. Tuan-tuan kena baca, kita minta pertolongan Allah. Akhir kuliah saya akan bagi satu wirid. Wirid mohon pertolongan Allah. Kita ni, tuan-tuan, jika Allah tak bantu kita, kalau Allah tak tolong kita, tak ada benda dah. Saya baca, tuan-tuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua, wallahu ghalibun ala amri
والله غالب على أمره والله غالب على أمره. Yang ketiga, يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. Yang keempat, يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. InsyaAllah, orang yang beramal dengannya digerun oleh musuh-musuh Allah. Orang yang beramal dengan aurat ini, maka sebahagian ulama mengatakan Tuhannya nusrah daripada Allah, diberi pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, kita tidak ada siapa, tetapi kita ada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersama dengan orang yang hampir kepadanya. Allah akan memberikan pertolongan orang yang hatinya yang sentiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memberi pertolongan kepada hambanya yang tidak bergantung dengan Allah, yang meninggalkan Allah, yang melupakan Allah, tetapi golongan-golongan yang hampir dengan Allah, yang kasih kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan demi pertolongan, pertolongan demi pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, golongan yang dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, golongan ini sedikit perkataannya dalam perkara yang sia-sia. Orang yang Allah bahagiakan tuan-tuan, orang ini sedikit perkataannya, banyak ibadatnya. Cakap dia tak banyak sebab Nabi kata, siapa yang banyak perkataannya, mengkathara kalamuhu kathara sakta, banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya, banyak dosanya kepada Allah, orang yang banyak dosanya akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Tetapi orang yang Allah bahagiakan mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang sedikit perkataannya tetapi banyak ibadatnya. Tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh ulama, di antara golongan yang dibenci oleh Allah adalah lidah mereka ini tidak digunakan untuk mengingati Allah. Orang yang Allah benci adalah orang yang lidahnya malas untuk menyebut Allah. Lidahnya tidak mahu berkata-kata mengucapkan asma Allah. Lidahnya tidak mahu berzikir kepada Allah. Golongan ini adalah golongan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, jangan gunakan lidah kita selain daripada Allah. Jangan guna tuan-tuan. Bila kita guna lidah kita dalam menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebut di dalam hadis Qudsi, aku hampir dengan hambaku lebih hampir ke hablil warid. Aku lebih hampir dengan hambaku, kata Allah, ke hablil warid, iaitu lebih hampir daripada urat leher. Hampirnya Allah dengan kita, dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita, cumanya kita tidak merasakan bahawa Allah itu hampir. Itu kena sebut Allah, kena cari Allah, kena dekat dengan Allah. Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan rahmah demi rahmah kepada kita.
Keempat, golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan bahagiakan mereka, iaitu mereka yang sentiasa dan memelihara penyaksian mereka kepada Allah. Hati mereka sentiasa tidak melupakan Allah. Mereka tidak lalai dengan Allah. Mereka sentiasa bermusyahadah dengan Allah. Apa yang mereka nampak, masya Allah. Mereka tengok alam ini. Kita tengok tuan-tuan, zaman ni zaman pelik tuan-tuan. Pelik lah zaman. Kita tengok zaman ni pelik, masya Allah. Kenapa zaman ni pelik tuan-tuan? Sebab kita duduk akhir zaman. Kita duduk akhir zaman. Akhir zaman. Zaman ni pelik. Zaman orang pelik. Zaman orang gila. Semua peringkat menjadi gila. Gila tuan-tuan. Gila kerana apa mereka gila? Semata-mata mereka ingin menuntut keduniaan yang pasti akan dibinasakan oleh Allah. Kalau kita pegang usul tuan-tuan, selain Allah tidak kekal. Yang kekal hanya Allah. Apa yang ada pada Allah kekal. Islam kekal. Selain Allah tidak kekal. Jadi bila selain Allah tidak kekal, kenapa perlu ada satu perasaan takut pada yang tidak kekal? Hilang dunia, takut. Dunia tak kekal. Kenapa perlu takut dengan keduniaan yang tidak kekal? Kadang-kadang orang dengan orang besar dia takut. Orang besar dia takut tuan-tuan. Orang besar tak kekal tuan-tuan. Ke ada orang besar yang kekal? Mana ada orang besar kekal? Menteri besar kekal tuan-tuan. Menteri besar Terengganu dia kekal ke tak? Tak kekal. Tuan-tuan macam takut ya. Tuan-tuan takut apa? Yang masuk dalam saya bukan tuan-tuan. Tak kekal. Orang besar tak kekal. Menteri besar tak kekal. Tak kekal. Yang kekalnya Allah yang maha besar. Maka takutlah kepada yang maha besar. Siapa yang maha besar? Allah. Maka pegang Allah, ikut Allah. Kerana Allah, semuanya Allah. Baru kita jadi orang yang hebat pada sisi Allah. Itu sahabat-sahabat dulu hebat. Siang mereka bagaikan singa dan pahlawan. Malam mereka bagaikan abid, masya Allah, seorang bayi yang ronta-ronta, seorang kanak-kanak yang merayu kepada ibunya. Malam mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam mereka merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam mereka mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, setiap lepas subuh ataupun tengah malam tuan-tuan, tuan bangun, tuan baca wirid ni, mohon pertolongan Allah. Tiap-tiap hari tuan-tuan, tuan jangan tinggal dan saya jangan tinggal satu wirid ni 100. Pasti Allah tolong kita dalam semua hal. Semua hal kita Allah bantu kita. Urusan agama kita, urusan dunia kita Allah akan bantu. Saya akan baca dua wirid ni tuan-tuan, jadilah amalan hidup kita. Siapa lagi nak bantu kita jika tidak Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah yang ada segala-galanya. Kita tak ada benda tuan-tuan. Ilmu yang ada pada kita pun Allah bagi. Harta yang ada pada kita Allah bagi. Umur yang ada pada kita Allah bagi. Tak ada benda yang ada pada kita, kita punya tidak. Semuanya milik Allah.
maka kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kerja kita, dalam keluarga kita, dalam negara kita. Kita minta Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Wirid yang pertama saya akan baca seterusnya dalam wirid yang kedua. Kita akan baca tuan-tuan tiap lepas subuh tuan-tuan baca 100. Kalau malam tuan-tuan bangun, masya-Allah tuan-tuan mengadulah dengan Allah. Rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. 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 Yang pertama, yang kedua. يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله 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 يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله. Setiap selepas subuh kita mengadu dengan Allah. Sebelum naik fajar lagi kita dah mengadu dengan Allah. Kita panggil Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami setiap hari. Kalau setiap hari kita minta tolong dengan Allah, apakah Allah tidak membantu kita? Apakah Allah tidak tolong kita dalam segala hal kita? Bukan urusan dunia sahaja, ibadah juga. Kita minta Allah bantu kita, tolong kita. Ya Allah, aku hamba-Mu yang jauh dengan Engkau, lemah dengan Engkau, tidak kuat melakukan ibadat. Hatta sembahyang sunat dua rakaat juga aku lemah. Ya Allah, aghithna, bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Ya ghiyathal mustaghithin, aghithna, tolong kami ya Allah. Inilah hamba Allah. Tuan-tuan, siapa kita kalau kita bukan hamba Allah? Siapa kita? Kita tak boleh bongkak dengan Allah, kita tak boleh sombong dengan Allah. Allah sahaja je yang kita ada. Allah sahaja tempat kita mengadu. Jika Allah tolak permintaan kita, maka tidak ada siapa lagi yang boleh membantu dan menolong kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, siapakah yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iaitu hati mereka adalah hati yang wara' kepada Allah. Allah beri kepada mereka hati wara'. Apa hati yang wara'? Iaitu mereka sentiasa berhati-hati muhasabah. Mereka takut bahawa mereka jatuh kepada kesalahan dan kesilapan. Orang yang wara', tuan-tuan, adalah orang yang dia sentiasa takut dengan Allah. Ya Allah, apakah aku ada buat silap hari ini? Apakah aku dah buat salah hari ini? Sehinggakan Engkau tegah daripada pertolongan Engkau, ya Allah. Ya Allah, adakah aku dah buat salah dengan Engkau sehingga Engkau tahan pertolongan Engkau kepada aku, ya Allah? Maka orang yang Allah bahagiakan dia, maka golongan ini golongan yang hatinya ada hati yang wara', hati yang sentiasa berhati-hati. Tuan-tuan, semalam, pagi semalam kita bangun, ada tak kita cakap dengan Allah, ya Allah,
Adakah aku dah buat salah kepada engkau, ya Allah? Kita bangun ataupun sebelum kita tidur, ya Allah, apakah aku dah buat silap dengan engkau, ya Allah? Ya Allah, apakah aku dah buat benda yang engkau tidak suka, ya Allah? Ya Allah, adakah aku dah buat benda yang engkau tak redha, ya Allah? Tuan-tuan, sebelum tidur, hatta Sayyidina Umar sendiri bertanya dengan diri dia, siapa kita tuan-tuan kalau kita nak lupa perkara ini? Sayyidina Umar adalah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Tetapi kita orang yang tak dapat dijamin oleh Rasulullah SAW, kita tak pernah tanya diri kita, apakah aku dah buat silap hari ini? Adakah aku dah buat salah hari ini? Ya Allah, betul ke aku ni? Ya Allah, benar ke aku pada sisi engkau? Ya Allah, apakah engkau terima aku, ya Allah? Maka doa orang yang sentiasa merasakan dirinya ada buat salah dengan Allah, doanya mustajabah. Doa orang yang wara' ini tuan-tuan, doa dia mustajabah. Kerana sentiasa menelik diri dia. Sentiasa dia takut dengan Allah. Sentiasa dia takut, dia fikir aku ada buat salah ke dah. Aku ni ada buat jahat ke tak dengan Allah? Aku ada buat silap tak dengan Allah? Ya Allah, aku ada buat dosa tak denganmu, ya Allah? Hati dia sentiasa tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hati inilah yang kita mahu. Tapi hati ni kita tak ada, tuan-tuan. Masya Allah. Seolah-olah hati ni hilang dalam diri kita. Hati ni tak ada, Masya Allah. Tuan-tuan, hati inilah hati yang sentiasa bertaut dengan Allah, berpaut dengan Allah. Saya pernah cakap, tuan-tuan, dalam satu kuliah saya di tempat lain. Kalaulah Allah telah berikan kepada kita kemanisan kita dengan Allah, dan jika ada orang untuk membayar kemanisan itu, nescaya kita tidak akan jual rasa kemanisan. Takkan jual. Tuan-tuan bangun malam, bangun malam, tuan-tuan panggil Allah. Dan tuan-tuan rasa dalam diri tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan? Saya minta tuan-tuan, malam ni cuti, besok pun cuti. Terengganu cuti Sabtu. Apa salah malam ni kita bangun 4 pagi, tuan-tuan panggil Allah, dan apa perasaan hati tuan-tuan tatkala tuan-tuan panggil Allah? Maka di situlah tempat kita dengan Allah. Tuan-tuan malam ni bangun, tuan-tuan bangun, tuan-tuan ambil sembahyang, tak payah sembahyang. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan panggil Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Perasaan tuan-tuan tatkala tuan-tuan sebut nama itu? Kalau tuan-tuan tatkala tuan-tuan sebut nama itu, hati tuan-tuan kosong, bermakna begitulah kita dengan Allah. Kalau tatkala tuan-tuan sebut nama itu, hati tuan-tuan rasa sayu, air mata tuan-tuan jatuh setitis demi setitis, itulah dia keadaan hubungan tuan-tuan dengan Allah. Kalau tuan-tuan sebut nama itu, tuan-tuan makin rasa mengantuk, tuan-tuan menguap, begitulah hubungan tuan-tuan dengan Allah. Kita sebut nama itu, tiba-tiba kita rasa kita tak suka dengan nama itu. Rasa mengantuk, rasa menguap,
begitulah Allah dengan kita. Kita sebut nama itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita rasa kosong. Begitulah Allah dengan kita. Bahawasanya Allah tidak pandang kita. Sebab kita tak ada rasa apa pun bila kita sebut nama itu. Tak ada rasa apa pun. Bila kita sebut nama tu tak ada rasa apa pun. Rupanya selama ini Allah tak pandang aku. Tapi bila kita sebut nama itu, kita rasa takut dengan Allah. Hati kita mula rasa sayu. Kita rasa Masya Allah rindu dengan Allah. Begitulah Allah pandang kita. Begitulah Allah telik kita. Begitulah hampirnya dan dekatnya kita dengan Allah Rabbul Jalal. Tapi kalau kita tak ada rasa apa, tuan-tuan, begitulah Allah kepada kita. Begitulah hubungan kita dengan Allah kalau kita sendiri tidak boleh berhubung dengan Allah. Tuan-tuan, malam ni masing-masing kita cuba sebut nama tu. Kita sebut-sebut asma itu. Kita panggil banyak kali, tuan-tuan. Panggil banyak kali. Kalaulah kita tidak ada rasa apa, menangislah, tuan-tuan. Kalau langsung tidak ada rasa apa bila sebut asma itu, menangislah kita. Menangislah kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau tinggalkan aku, ya Allah. Ya Allah, jangan kau tidak pandang aku, ya Allah. Ya Allah, jangan kau biar aku, ya Allah. Bila tidak ada rasa apa-apa di dalam hati kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah golongan yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iaitu mereka yang sentiasa bergaul dengan orang-orang yang salah. Carilah, tuan-tuan, suasana yang salah. Sebab itu apabila kita berada di tempat yang salah, maka kita terdorong dalam perkara yang salah. Itu kalau kita pergi Mekah, kita banyak ibadat. Kita pergi Madinah, kita banyak ibadat. Sebab suasana yang salah. Sebab itu kalau kita masuk ke dalam masjid, kita dapat semayang sunnah. Tapi bila kita balik di rumah, kita akan semayang fardu semata. Kalau maghrib, maghrib saja. Tidak ada qabliyah maghrib, tidak ada ba'diyah maghrib. Sebab apa? Sebab suasana di rumah kita bukan suasana yang baik. Masjid adalah suasana yang baik. Golongan orang yang baik. Orang yang nak beribadah kepada Allah, maka terdorong dalam hati kita untuk buat baik, buat ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sentiasa merendahkan diri kepada Allah. Tawadhu. Siapa hamba yang selalu merendahkan diri kepada Allah? Hamba yang boleh selalu sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang merendah diri kepada Allah adalah hamba yang banyak sujudnya kepada Allah. Tuan-tuan, sujudlah dengan Allah, mintalah dengan Allah. Minta dengan Allah, sujud dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, saya pun bukan orang yang kerap sujud dengan Allah. Saya pun bukan orang baik, tuan-tuan. Saya bukan orang baik. Saya bukan orang yang dekat dengan Allah. Saya bukan orang yang banyak zikir, banyak wirid. Tidak. Antara sebab, salah satu sebab jalannya untuk kita banyak sujud. Sebab itu, tuan-tuan, sekolah saya, kenapa saya tak buat yuran? Sebab saya nak hati saya sepenuhnya bergantung dengan Allah. Sebab itu saya tak buat yuran. Saya tak buat yuran.
Saya tak minta sebulan 300, tak minta sebulan 200. Pelajar kita yang 200, 200 lebih ni tuan-tuan, hari-hari kita nak pergi pasar, beli ikan dan sebagainya. Saya tak minta yuran sebab apa? Sebab supaya saya boleh bergantung sepenuh dengan Allah. Jadi bila kita tidak tahu, tak ada, tak tahu, kita kena banyak sujud dengan Allah. Tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Kadang-kadang orang tanya saya, kenapa ustaz, sekolah ustaz tak buat yuran? Buatlah ala kadar. Tak, supaya saya nak ajar diri saya boleh ajar hati yang kotor ni, hati yang busuk ni, hati yang jauh dengan Allah ni, bergantung dengan Allah, berharap dengan Allah, jangan berharap selain daripada Allah. Ada duduk sujud dengan Allah, sujud minta dengan Allah. Ni sebenarnya bukan ada benda lain. Sebab kita kena ajar diri kita. Kita kena bawa diri kita. Bawa, ajar apa benda yang kita tak suka, yang tu kena ajar, kena didik. Kita tak suka semayang, kita tak seronok semayang, tuan-tuan, bawa, paksa semayang. Itu yang kadang-kadang saya seru kawan-kawan. Apa sepalahnya, kalau dulu kita semayang sunat isyak 2 rakaat, tambahlah lagi 2 rakaat, apa salah? Apa salah? Takkanlah kita tak boleh bagi sikit masa untuk Allah. Apa salah? Kalaulah kita ni dah tahu kita tak boleh nak bangun malam, apa salah? Lepas semayang sunat isyak 4 rakaat, kita sambunglah witir 3 rakaat. Apa salah? Apa salahnya? Tapi kenapa kita malas sangat? Kenapa kita tak boleh bagi masa langsung dengan Allah? Tuan-tuan, saya selalu cakap benda yang sama. Kita ni, apa benda yang kita nak bawa masuk dalam liang lahat kita, apa benda yang kita nak bawa masuk kubur bila jumpa Allah. Itu yang kadang-kadang takkan pada dengan 2 rakaat, tuan-tuan. Takkan cukup dengan 2 rakaat. Takkan cukup. Takkan cukup. Kalau kita fikir, kita rasa cukup dah 2 rakaat sembahyang sunat, terpulanglah, tuan-tuan. Tapi kalau kita rasa, aku tak cukup sembahyang sunat 2 rakaat, aku kena tambah lagi 2 rakaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya kita bagi masa sikit lagi untuk Allah? Ya. Azamlah tuan-tuan, insya-Allah saya serulah malam ni kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam ni. Lepas sembahyang Isyak, saya amat berharap kita dapat sembahyang sunat. Saya tahu tuan-tuan sembahyang sunat ba'diyah Isyak. Ya. Tapi mudah-mudahan malam ni kita dapat sembahyang sunat ba'diyah Isyak 4 rakaat. Tuan-tuan cakap dengan Allah, ya Allah, mungkin malam ni aku boleh bagi kamu 4 rakaat. Malam esok aku tak tahu, ya Allah. Malam kemarin aku tak boleh bagi kepadamu 4 rakaat. Tapi malam ini, ya Allah, aku didik hati aku, aku paksa hati aku. Aku paksa sungguh-sungguh, ya Allah, untuk aku bangun lagi 2 rakaat. Aku nak bagi ke engkau, ya Allah. Aku luangkan masa aku untuk engkau 2 rakaat. Tuan-tuan, cuma 5 minit sahaja. Mudah-mudahan Allah bagi kita sama-sama kekuatan, saya dan tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat bangun sembahyang sunat ba'diyah Isyak malam ni 4 rakaat, insya-Allah tuan-tuan. InsyaAllah jemaah semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, orang yang bahagia dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang sentiasa menggunakan harta mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka gunakan harta mereka, mereka gunakan tenaga mereka, mereka gunakan fikiran mereka, semua untuk Allah. Mereka ada harta, mereka bagi untuk Allah. Mereka ada tenaga, mereka bagi untuk Allah.
Mereka ada fikiran, mereka bagi untuk Allah. Tuan-tuan, besok kalau Allah tanya kepada kita, sihat yang aku bagi kepada engkau, apa engkau buat? Ya Allah, aku guna sihat aku, aku dapat datang masjid. Aku guna sihat aku, aku dapat tolong agamamu. Aku guna sihat aku untuk aku tegakkan agamamu. Ya Allah, zaman muda aku dulu, aku guna sihat aku pada perkara yang kau tidak redha. Tetapi pada akhir-akhir ini, ya Allah, maka istiqamahkan aku dalam aku dapat gunakan harta aku, tenaga aku, fikiran aku untukmu, ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah saya rasa pertemuan saya dengan tuan-tuan pada bulan ini, setakat ini sahaja insya-Allah. Sebelum saya tutup, saya akan ulangkan wirid ayat 4 itu sekali lagi, dan wirid mohon pertolongan Allah itu sekali lagi insya-Allah. Saya akan ulang 3 kali 3 kali. Mudah-mudahan ia menjadi amalan kita dan Allah bantu kita. Tuan-tuan, kita minta dengan Allah, mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah bantu kita, sebab kita tak ada apa lagi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahu ghalibun ala amrih, wallahu ghalibun ala amrih, wallahu ghalibun ala amrih. Ya hayyu ya qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahidan, la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahidan, la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahidan, la ilaha illa anta. Ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram. Aurat, mohon pertolongan Allah. Rabbi ghafir warham wa anta arhamur rahimin. Rabbi ghafir warham wa anta arhamur rahimin. Rabbi ghafir warham wa anta arhamur rahimin. Ya ghiyathal mustaghithin, أغثنا يا الله. يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله. يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله. Baca setiap hari, panggil Allah, minta dengan Allah, sebab kita hamba Allah. InsyaAllah, setakat ini saja saya dengan tuan-tuan dalam bulan ini. Mudah-mudahan insyaAllah ada umur yang panjang, insyaAllah Allah jumpakan kita di tempat yang baik, di suatu masa yang baik, dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita juga di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah pada malam ini, masyaAllah, saya mohon sedikit bantuan daripada jamaah masjid pada malam ini, insyaAllah, untuk kita sebaliknya, sekembalinya saya ke madrasah. InsyaAllah saya akan balik pada hari Ahad pagi, balik ke madrasah.
InsyaAllah kami akan pasang masjid kami, iaitu pasang awning. Awning? Apa nama tu? Hak tepi awning. InsyaAllah kita akan pasang awning di masjid, keliling masjid. Ya, jumlah keseluruhan iaitu tak banyak tuan-tuan, lebih kurang dalam RM7,000. InsyaAllah. Jadi sebenarnya sebelum saya datang kemari, bagi pentadbiran beritahu dengan saya, dia kata kita nak pasang kandang awning tu sebab bila hujan, ya, jadi air hujan ni dia masuk ke dalam. Jadi masjid tempat madrasah kami tu tuan-tuan, dia tak ada pintu. Memang kami tak buat pintu. Saya memang tak buat pintu. Jadi 24 jam boleh masuk. Eh, satu pintu pun tak ada. Jadi dia terbuka sikit. Jadi bila hujan tu dia akan masuk ke dalam. Eh, jadi insya-Allah alhamdulillah masjid kita tu sekarang sedang proses cat. Eh, insya-Allah balik ni saya rasa siap pun. Eh, yang saya wawar dengan tuan-tuan untuk baiki bumbung cat, alhamdulillah. Kemudian insya-Allah baru ni kita cuba kumpulkan dana untuk beli kipas yang besar ni. Alhamdulillah dalam proses juga nak dipasang juga kipas ni, insya-Allah. Eh, sebab bulan puasa ni saya minta budak-budak saya sejuk. Eh, hidup saya ni tuan-tuan, saya tak ada fikir benda lain, saya hanya fikir ke orang. Eh, lepas tu kadang-kadang hak saya sendiri pun saya lupa. Hak benda saya pun saya lupa. Hak perkara penting dalam hidup saya pun saya lupa. Eh, jadi kadang-kadang orang tanya dengan saya, kenapa ustaz jadi lupa gini? Saya kata, apa yang Nabi buat dulu saya nak buat semua. Tidak ada ruang dalam akal Nabi untuk dia. Semua Nabi fikir untuk orang. Macam mana nak senangkan orang? Macam mana begini nak senangkan hati orang lain? Macam mana begini, macam mana begini? Sehinggakan Nabi lupa diri dia sendiri. Itu yang kita hendak tuan-tuan. Dikatakan qalbun Nabi, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu Rasulullah ni menangis untuk kita. Rasulullah fikir untuk kita semua. Baik itu insya-Allah, masya-Allah, tabarakallah, saya bagi ruang kepada sekalian jamaah pada malam ni insya-Allah untuk kita kumpulkan dana itu sebanyak RM7,000. Kalaulah saya dapat dana itu insya-Allah, balik ni kita akan terus pasang, saya akan terus pasang awning itu insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doalah. Mudah-mudahan ya, kita dapat pasang benda tu ya, sebelum daripada puasa ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kami dan Allah bantu tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan tolong doakan saya. Kemungkinan besar saya kemari lagi ke Kuala Terengganu ni mungkin dalam bulan 7 insya-Allah. Kemungkinan ya, kemungkinan insya-Allah dalam bulan 7. Jadi insya-Allah 2-3 bulan ni kita tak tahu apa yang jadi. Mungkin saya mati, mungkin tuan-tuan pun mati. Mungkin saya mati dulu, mungkin tuan-tuan mati dulu. Kita tak tahu apa yang akan terjadi. Eh, tak tahu apa nak jadi. Tapi kalaulah kita sama-sama mati. Saya mati bulan depan, tuan-tuan mati 2 bulan lagi, kita jumpa di jannah Allah. Kita minta jumpa di jannah Allah. Itu kan. Eh, tapi kalau tengok hak tak rok eh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mati dulu. Hak tengok caranya lah hak tak rok. Tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya mati kendian. Eh, tapi insya-Allah kita doa dengan Allah, mudah-mudahan Allah tempatkan kita pada tempat yang baik. Himpunkan kita pada tempat yang baik. Satu sebab, atas sebab kasih sayang yang tinggi kita kepada sesama kita. Tu ya. Sebab Nabi SAW bersabda, besok kita akan kat sana dengan orang yang kita sayang. Siapa yang kita sayang, dekat situlah besok kita sama-sama dengan dia. Tapi orang yang kita tak sayang, tak ada dengan kita. Orang yang kita sayang akan ada sama-sama dengan kita besok di dalam jannah Allah,
di akhirat. Kalau kita sayangkan orang yang sayangkan Allah, Allah ya Karim. Ya, tuan-tuan tolong doakan saya. Saya pun jauh dengan Allah, jahat, dosa banyak, salah banyak, ya, lalai banyak. Tuan-tuan tolong doa sama insya-Allah. Baik, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم kami tadahkan dua tangan kami ya Allah yang penuh dengan kejahatan dan kemaksiatan kami tadahkan dua tangan kami ya Allah yang penuh dengan dosa dan maksiat Tangan yang penuh dengan kekotoran ini, Ya Allah. Kami bermunajah kepada Engkau, Ya Allah. Bersihkan hati-hati kami, Ya Allah. Bersihkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Maafkan salah-salah kami, Ya Allah. Ampunkan kesilapan kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sebenarnya kami malu untuk berdoa kepada Engkau, meminta kepada Engkau, Ya Allah, atas jauhnya kami dengan Engkau. Atas salahnya kami dengan engkau. Atas lalainya kami dengan engkau, Ya Allah. Tetapi kami tidak ada tempat lain untuk mengadu dan bermohon. Meminta hanya kepada engkau, Ya Allah. Kami hanya ada engkau, Ya Allah. Kami hanya ada engkau, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah, dalam segala hal kami. Ya Allah. Bantulah sahabat-sahabat kami, Ya Allah. Ya Allah, bantulah sahabat-sahabat kami yang menegakkan agamamu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kemenangan kepada Islam, Ya Arhamar Rahimin. Berilah kemenangan kepada Islam, Ya Arhamar Rahimin. Berilah kemenangan kepada Islam, Ya Arhamar Rahimin. Berilah kemenangan kepada mujahidin-mujahidin Islam, Ya Allah. Orang yang bersungguh-sungguh menegakkan agamamu, Ya Arhamar Rahimin. Peliharalah mereka dan kami daripada segala fitnah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kehadrahmu, Ya Allah. Berilah pertolongan ke atas kami dan mereka, Ya Arhamar Rahimin. Bantulah kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah. Ya Allah, kau susahkan musuh-musuh Islam, Ya Arhamar Rahimin. Kau pecah belahkan hubungan mereka, Ya Arhamar Rahimin. Kau susahkan hati-hati mereka, Ya Arhamar Rahimin. Kami dan mereka juga di dalam genggamanmu, Ya Allah. Ya Allah, kau boleh menghancurkan kerajaan Fir'aun, Ya Allah. Apatah lagi, Ya Arhamar Rahimin. Akan musuh-musuhmu, Ya Zal Jalali wal Ikram. Yang tidak sebesar mana pun dengan kerajaan Fir'aun, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as Samawati wal Ar, ya Arhamar Rahimin. Unsurna ya Allah, unsurna ya Allah, unsurna ya Allah, warhamna ya Allah, warhamna ya Allah, warhamna ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وسدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حاتم الأحزاب احزمهم يا الله احزمهم يا الله احزمهم يا الله وانصرنا عليهم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر